Okey geng, tolong subscribe, copy link hantar kat mak ampak antuk hang. Okey. Hari ni aku dengar pasal Raja Petra, dia apa nama menceritakan tentang kegagalan kerajaan. Adakah kerajaan Ismail Sabri ni gagal? Adakah apa nama gagal daripada segi apa ekonomi import export segala mak nenek. Okey. Nombor satu, untuk barangan import daripada untuk keperluan rakyat, keperluan makan minum, makanan dan juga tumbuhan segala mak nenek, itu of course gagal. Of course gagal. Sebab apa? Kerajaan Malaysia sendiri tak membina, tak menubuhkan untuk supaya makanan tumbuhan ni, sayur-sayuran, keperluan makanan Malaysia ni tak perlu diimport. Kalau import, makanan tu kita import, of course memang akan jadi mahal. Dan apabila mahal, rakyat memang menjerit lah di luar-luar sana. Bila macam rakyat menjerit mengatakan kerajaan tu gagal melalui kontrol harga barang. Sebab apa harga barang kita mahal? Salah satu mata wang kita jatuh. Kan? Nombor dua, disebabkan barangan keperluan rakyat Malaysia yang B40 ke, hang kaya ke, hang miskin ke, keperluan tu perlu diimport. Apabila sampai 60 bilion di yang macam diimport, 60 bilion, 70 bilion diimport. Dan lepas tu kita dalam Malaysia ada tapak, tanah pun yang subur, tapi kita tak manfaatkan, kita tak melabur. Kita tak melabur di yang macam di dalam negara sendiri. Adakah itu adalah kejayaan? Kejayaan, berjaya ke? Kan? Daripada duk import puluhan-puluhan bilion, apa salah hang ambil 10 bilion? 10 bilion ni hang laburkan di dalam Malaysia. So, 10 bilion kita macam tak kira lah, tumbuhan, sayur-sayuran ke, ya beras ke apa, hang labur di dalam Malaysia, of course semua akan jadi murah balik. Contoh kalau macam ada pakai baja, baja pun hang perlu memikirkan buat di sini. Memang macam memerlukan jagung. Memerlukan jagung untuk nak sediakan baja. So, kenalah tanam jagung sendiri. Jadi, kalau setakat hang labur juta, puluh juta pun tak cukup. Dia kena bilion. Bukannya hanya semata-mata jagung. Kerajaan negeri antara Negeri Sembilan dan juga Selangor hanya mampu buat apa? Buat jagung. Buat jagung dulu. Dan sekarang ni pun ada. Okay, macam kerajaan negeri melabur dekat apa nama negeri sendiri buat untuk apa nama tumbuhan-tumbuhan. Dan untuk apa nama pengetahuan apa yang aku dengar, jelapang padi sekarang ni, dulu kan apa nama dapat dekat Kedah kan, sekarang ni jelapang padi dah dapat dekat Selangor balik. Why? Sebab apa? Sebab pertanian-pertanian dalam Malaysia, macam pertanian-pertanian di dalam negeri Selangor, kerajaan negeri melabur untuk rakyat-rakyat Selangor yang membuatkan yang duk buat pertanian. Kerajaan negeri labur kepada rakyat-rakyat yang bekerja, yang membuatkan hasil-hasil pertanian. Okey, aku nak cerita sikit. Bulan lepas aku ada ikut kawan ni, seorang pak cik lah kan. Sajalah dia ajak aku teman dia pergi dekat Sungai Besar Selangor, di antara sepadan dengan Perak lah. Okey. Macam belum sampai lagi lah Sungai Besar kan. Okey, pam masuk kawasan sawit. Masuk sawit kan, kita tengok kemas bersih. Okey, aku pun tanya, bersihnya kawasan sawit ni siapa punya? Oh, lepas tu dia cerita, ini yang kerajaan negeri punya. Kerajaan negeri punya. Kan? Oi, besar sawit dia, memang sangat-sangat besar. Pak cik ni aku ikut dia bahagian luar sikit. Macam dia bahagian dalam lagi. Tapi yang kawasan kerajaan negeri Selangor, cuba bayangkan. Cempedak ada, kan? Cempedak, sawit, pisang. Dan pokok pisang tu dia tanam dia ada lagi kawasan balance lah, reserve lebih sikit lagi. Dia tanam pokok pisang tepi-tepi tu. Ini yang kerajaan negeri punya. Cuba bayangkan, cuba tengok kerajaan negeri Selangor labur kan. Kan? Baru buat, baru tanam. Sebelum ni kawasan pisang tu kosong. Kan?
Lepas tu dalam masa ala lebih kurang setahun dah kot, pokok-pokok tu aku rasa. Okey, yang tu kerajaan negeri sendiri yang memikirkan untuk nak melabur di dalam Malaysia tanpa perlu dapat apa nama mengurangkan import daripada daripada luar negara. Kemungkinan Vietnam, Thailand, Filipin untuk makanan-makanan kita ni sangat-sangat banyak. Kita import sampai bayangkan 70 bilion, 70 bilion ringgit di import. Sebab apa? Sebab apa mereka nak sangat import? Sebab apa? Agak-agak hampa kira AP-AP siapa yang dapat ni, sebab apa mereka nak sangat import? Terutama bila import, han tak perlu fikir tanah, han tak perlu fikir baja, han tak perlu fikir benih. Jadi orang yang dapat AP import tu ambil barang luar, mereka main harga, mereka dapat harga murah, mereka tolak. Bila dah sampai Malaysia, mereka ambil untung atas mereka. Lepas tu mereka supply je. Jadi mereka tak perlu pening. Dan kerajaan pun tak perlu pening. Sebab itulah mereka lebih memikirkan import. Dan bila import, dia tak pakai ringgit dengan ringgit. Dia pakai ringgit dengan US. Ringgit dengan US dollar. Dan apabila mata wang kita berbeza dan sangat-sangat jatuh teruk di antara US dollar, of course kita akan rasa harga barang terlalu mahal. Kita tengok buah ni daripada mana pun, Perancis lah, Australia lah, memanglah ada yang mampu beli, belilah, hak tak mampu itu ikutlah. Ini sampai beras pun harga naik, sayur-sayuran, kepuluhan ayam pun naik, apa dia ni? Itu tanda-tanda kerajaan gagal daripada segi pertanian. Kan? Dia sanggup dia labur puluhan bilion untuk import, tapi dia tak labur dekat negara sendiri. Sedangkan negara kita hang buanglah apa pun, semua boleh tumbuh. Tapi pelik, masih dia nak import ni. Sebab satu lagi, sebab apa dia pernah import? Sebab import ni boleh buat duit dan mudah buat duit dan mudah dapat duit. Boleh kontrol harga senang. Jadi yang jadi mangsa siapa dia? Rakyatlah. So tercetusnya kerajaan gagal di waktu zaman Muhyiddin Yassin. Terwujudnya ayat hashtag kerajaan gagal dimulakan waktu zaman Muhyiddin Yassin. Sebab salah tu COVID dia gagal, harga barang tu dia gagal, dan bantu rakyat miskin pun gagal sampai rakyat kena angkat bendera putih. Hampa sendiri hampa boleh fikir, hampa boleh buka mata lah. Kerajaan mana? Kan? Memang ada yang kata oh kerajaan BN lebih bagus, tapi hang tak ingat ke dia tetap GST dekat hang tu berapa? Dia tak akan turun harga barang, babe. Harga barang tu hanya teks tu je, tak ada. Harga barang tokek-tokek kilang tak akan turunkan harga barang. Takkan, takkanlah dulu ni sebelum ada GST RM10, bila dah ada GST dia pun dia dah rugi kena bayar cukai, dia naikkan harga RM11. Dia jual dengan modal dia RM11 dan bila kira macam bila masuk tax RM11 lebih. Dan toke kilang tu naikkan harga disebabkan dia nak kena bayar cukai. Dan apabila cukai dah tak ada, GST dah tak ada, impossible lah harga barang tu, harga tu akan turun RM10 balik. Mustahil. Sebab apa, toke tu dia dah rugi dah berapa ratus juta lah kalau bisnes dah besar-besar. Jadi sama jugalah dengan harga-harga ikan apa semua ni. Kan, daripada nelayan murah. Kan, broker beli dekat nelayan murah. Lepas tu broker dah ambil RM3, RM4, RM5 lah. Sebelum nak kira macam sebelum nak supply dekat apa nama pasar-pasar borong. Jadi kita boleh nampak lah. Sebab itulah mustahil harga akan turun. Sebab lo ni segala mak nenek, segala tok nenek, pak nenek, mak nenek, semua harga naik, tak ada yang turun, semua harga naik. Jadi kita boleh fikir sendirilah sampai bila kita dah nak kena hadap macam ni. Bila macam kerajaan gagal menguruskan perikanan, pertanian, segalanya, keperluan setiap biji rumah. Sebab kita di Malaysia, kita makan beras, kita makan nasi. Jadi itulah hampa boleh fikir sendirilah kegagalan kerajaan. Sekarang ni ada puak-puak yang nak dia gagal ke, dia tak gagal ke, dia nak kuasa. Ada juga geng-geng puak-puak yang dia tak kira dia gagal ke,
dia tak gagal ke, dia nak pertahankan kuasa. Ada puak-puak ni, ish, kalau aku dapat kuasa ni gila babe, aku kes-kes aku, aku dapat hapuskan babe. Jadi akan jadi semua berkenaan kuasa. Memang ada kuasa, macam-macam boleh buat, tapi kalau sistem lama masih dikekalkan, hancur babe, memang hancur. Jadi sistem lama tu perlu dibuang. Okey, fikir-fikirkan. Assalamualaikum. Subscribe dulu, like sekali. Okey, assalamualaikum.